perkenalan. Yang pertama, cara berbicara, cara komunikasi yang diberikan dari pembicara menarik perhatian yang membuat kita terpukau atau tertarik ingin mengetahui apa yang ingin disampaikan seorang motivator. Dan yang kedua itu ada pengalaman. Motivator tersebut sudah berpengalaman sehingga cara menyampaikan kepada seseorang itu tertarik, apa yang ingin diinginkan seorang audiens itu tersampaikan seperti itu, dan background musiknya sehingga audiens itu tidak ngantuk. Apa yang diinginkan audiens itu ada lelucon, ada hiburan, itu yang diberikan oleh motivator Ibu Pipit sehingga kami sangat tertarik dan sangat-sangat luar biasa ingin mengetahui lebih dalam lagi aktivitas Ibu Pipit. Terima kasih.